Satpam traktir es krim untuk dua pengamen anak. Beredar video seorang pria yang mengenakan baju satpam mentraktir es krim untuk dua orang pengamen anak hingga viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @banjarnahor, Jumat, tanggal 20 Januari tahun 2023, terlihat seorang satpam memberikan es krim untuk seorang anak diduga pengamen. Anak tersebut mengenakan pakaian berwarna pink dan rambutnya diikat. Melihat ada seorang anak lagi di luar gerai, satpam itu tampak melambaikan tangan ke arah sang anak. Satpam tersebut seolah memanggil bocah itu agar masuk ke dalam gerai. Lantas, sang satpam memesan es krim lagi untuk anak tersebut. Sontak, aksi satpam yang membelikan es krim untuk dua anak diduga pengamen di sebuah gerai es krim ini mencuri perhatian warganet. Tak sedikit yang terharu atas tindakan satpam tersebut. Video yang diunggah oleh akun Instagram @banjarnahor pun mendapat banyak respons dari warganet. Hingga kini, belum diketahui pasti lokasi kejadian itu. Namun, berdasarkan balasan pengunggah di kolom komentar, ia menyebut, lokasi berada di sebuah gerai es krim area Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat.